الإيمان تي في سرنا بنبوعه إيمانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن اهتدى بهداه waqtafa tsarahu ila yumidin amma ba'd kaum muslimin wal muslimat para pendengar dan para pemirsa Liman TV yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala uh, di mana kita diberi kesempatan untuk ngaji ilmu agama di zaman di mana kita sangat butuh kepada ilmu agama untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat-saat ini sebagaimana kita dengar, sebagaimana kita baca, kita sering diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan dengan peristiwa-peristiwa yang membuat Hati ini merinding, yaitu gempa bumi. Belum selesai gempa Lombok, sekarang terjadi gempa yang lebih dahsyat di Palu. Semua ini hendaknya menjadikan kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak istighfar, memperbaiki diri kita. Rasulullah SAW pernah bersabda. La taqumu saatu hatta yurfa'al ilmu wa zalazil <coughs> wa Kata Nabi sallallahu tidak akan terjadi kiamat sampai diangkat ilmu agama ini. Jarang orang belajar ilmu agama. Ya, yang mereka kejar, yang mereka pelajari adalah ilmu-ilmu dunia. Sehingga kata Nabi sallallahu eh banyak gempa bumi banyak fitnah, banyak kekacauan-kekacauan. Sumbernya adalah karena kita jauh dari ilmu agama. Makanya Allah SWT menyadarkan kita, memberikan peringatan kepada kita agar kita kembali kepada Allah. Agar kita terbangun dari tidur kita. Agar kita sadar dari kelalaian kita. Allah SWT berfirman, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas li yudhiqahum ba'dha alladhi amilu la'allahum yarji'un telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa manusia ya Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana tersebut karena sebagian dosa-dosa mereka la'allahum yarji'un agar mereka kembali surat ar-rum ayat 41 Inilah tujuan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bencana, yaitu agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita istighfar kepada Allah, agar kita bertaubat kepada Allah, agar kita hijrah berlari menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fathirru berlarilah kalian menuju Allah. Ya, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Manazala bala'un illa bidhamb, wa man rufi'a illa bitaubah." Tidaklah terjadi bala bencana kecuali karena dosa. Dan tidaklah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara faktor dosa yang bisa menimbulkan Bencana adalah tatkala merebaknya dosa-dosa riba yang menjadi pembahasan kita kali ini. Ya, riba pada zaman kita sekarang ini merajalela. Perekonomian kita begitu dijajah dengan perekonomian-perekonomian kafir yang boleh, ya kepada umat manusia yang jauh dari ruh Islam. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita semuanya memahami tentang bahaya dosa riba ini. Dan bagaimana kita hijrah meninggalkan ya dosa riba ini agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat bencana dari kita semua. Ya. Riba secara bahasa artinya adalah aziah tambahan. Adapun secara istilah adalah tambahan dalam beberapa hal yang khusus, ya beberapa hal yang khusus. Ini yani tidak semua harta. Dan riba ada dua macam, riba nasiah ini yang paling utama yang paling inti yaitu tambahan ya harta tambahan pada harta dikarenakan eh uh, tenggang waktu dalam pinjaman. Ya, ini riba jahiliyah yang dahulu menyebar pada zaman jahiliyah yang kemudian dibatalkan oleh agama Islam. Ya, orang-orang jahiliyah dahulu ketika ngasih pinjaman misalkan mereka ngasih waktu tenggang satu bulan. Kalau lebih daripada itu, kalau nggak bisa bayar lebih dari satu bulan, maka beranak. Ada tambahannya. Ya. Sama seperti rentenir-rentenir pada zaman kita sekarang. Atau bank-bank pada zaman sekarang. Ya. Persis. Ketika mereka meminjami ada tenggang waktu kalau tidak ya ditepati waktunya tersebut maka ada penaltinya ada e, dendanya ada e, apa kewajiban untuk melebihi ya membayar lebih ini adalah riba jahiliyah yang dibatalkan di dalam agama Islam yang kedua ada namanya riba fadl. Riba fadl ini adalah sarana menuju riba. Ya, sarana menuju riba. Ya, ini juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti yang terjadi biasanya kalau e, menjelang lebaran ya di mana tukar ya uang lama dengan uang baru tapi selis selisihnya beda misalkan ya uang dua ribu baru ditukar dengan tiga ribu atau empat ribu uang lama seperti ini adalah riba fadl ya riba fadl yang dilarang juga oleh rasulullah saw riba yang pertama disepakati para ulama tentang keharamannya dan riba yang kedua, eh, ya, ini pun haram, eh, ya, menurut jumhur ulama, mayoritas ulama. Dan riba, maasyiral muslimin, hukumnya adalah haram, ya, berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kesepakatan para ulama. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala tegas surat Al-Baqarah ayat 275. Allah berfirman, Wa ahallallahu al-bay'a wa harram al riba Allah halalkan jual beli. Dan Allah haramkan riba. Ini ayat ini nas tegas mengatakan bahwasanya riba itu hukumnya adalah haram. Dan banyak lagi ayat-ayat ya, yang menegaskan tentang haramnya riba. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 130 Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la riba." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta riba. Larangan. Ya, kata para ulama, ya, asal dalam hukum larangan adalah menunjukkan haram ya sampai ada dalil yang memalingkannya dan tidak ada dalil yang memalingkan dari haramnya riba ya dan nanti insya Allah Taala akan kita baca juga beberapa ayat dan hadis hadis Nabi Sallam yang menegaskan haramnya riba yang kedua dalil dari hadis banyak sekali yang menunjukkan bahwa riba ini hukumnya adalah haram bahkan dosa besar di antaranya dalam hadis Jabir Beliau mengatakan la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidaih wa qala hum sawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat melaknat itu artinya mendoakan supaya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya dan kata para ulama kalau Allah melaknat kalau Rasulullah melaknat itu pertanda bahwa pelakunya ya pelakunya melakukan dosa besar karena patokan dosa besar itu adalah semua dosa semua dosa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala diancam oleh Rasulullah SAW ya dengan laknat dengan nggak masuk surga dengan masuk neraka dengan murka Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa besar Rasulullah melaknat orang yang memakan riba. Bukan hanya yang memakan riba saja, di apapun yang membantu berpartisipasi dalam riba maka terancam juga. Wa mukilahu yang wakilnya, wakatibahu sekretarisnya, wa dan dua saksinya. Wa qalahum sawa. Kata Nabi semuanya sama karena punya kontribusi, partisipasi, ya tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ta alal ithmi waluduan. Janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Sekretaris, aksi berarti punya kontribusi, partisipasi dalam maksiat, dalam riba. Ya. Jadi hadis ini tegas mengatakan bahwa ini termasuk dosa ya, dosa besar bahkan Nabi saw ketika menyebutkan istani busab al mubikat jauhilah oleh kalian tujuh dosa besar yang menghancurkan membinasakan pelakunya di dunia dan di akhirat Nabi menyebutkan salah satunya adalah riba ya dosa riba yang ketiga dalil ijma kesepakatan para ulama Ulama sepakat sejak dulu sampai sekarang bahwa riba itu hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Sepakat para ulama. Ya, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, Ibnu Hubairah dalam kitabnya Al-Ifsah An-Nawawi Al dalam Sarah Sahih Muslim dan ulama-ulama yang lain. Bahkan semua agama, bukan hanya Islam saja, mengharamkan riba. Mengharamkan riba. Ya. Kata Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawil Kabir, tidak pernah ya, riba, zina itu dihalalkan dibolehkan dalam agama-agama. Gak ada agama yang membolehkan, ya. Kalaupun ada orang yang melakukan itu, oknum, adapun ajarannya, ya, tidak pernah ada yang membolehkan. Bisa jadi sudah dirubah, bisa jadi itu oknum. Adapun agama, ya, baik agama Islam maupun yang sebelum-sebelumnya, Yahudi, Nasrani. Semuanya pada hakikatnya adalah mengharamkan riba. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Riba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik dalam pinjaman. Baik dalam hutang piutang. Baik dalam pergadaian. Hukumnya adalah haram. Ya orang yang meminjamkan rentenir-rentenir yang memberikan pinjaman-pinjaman bahkan menawarkan pinjaman ya dengan kesepakatan kalau nanti ya tidak bayar pada tenggang waktu sekian maka setiap harinya beranak sekian dan sekian persen Bang Bang konvensional yang sekarang banyak sekali memberikan pinjaman-pinjaman kepada nasabahnya ya dengan persentase bunga ya sekian dan sekian demikian juga maasyiral muslimin rahimani wa bunga-bunga bank seorang ketika menabung kemudian nanti ada yang namanya bunga. Ini pada hakikatnya adalah riba. Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani kita meminjamkan kepada bank, kemudian bank memberikan kepada kita ya tambahan. Dari mana? Ini? Tambahan seperti ini riba. Dengan kesepakatan para ulama, bahkan fatwa MUI pun menegaskan bahwa ini adalah riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Ya, karena di dalam riba terdapat madharat yang sangat besar. Pertama, ya, berarti kita mengoyak kehormatan harta seorang muslim. Ingat hukum asal harta seorang muslim adalah haram. Tidak boleh kita ambil. Kecuali dengan kerelaan. Kecuali dengan apa yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Inna dima'akum wa amwalakum wa haramun kahurmati Ketahuilah bahwasanya darah-darah kalian, nyawa-nyawa kalian, Harta-harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian. Jadi kita nggak boleh mengambil harta saudara kita, harta orang lain dengan cara-cara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ya diantara dampak buruk kerusakan dari riba, ya ini memalborotkan para fakir miskin, mencekik mereka ya kenapa karena rata-rata orang yang hutang itu adalah orang-orang yang butuh yang nggak sanggup untuk membayar ya seandainya mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan pada hakikatnya nggak pingin untuk pinjam nggak pingin untuk ngutang ya Rata-rata yang pinjam, yang hutang itu adalah orang-orang yang nggak mampu. Bagaimana mungkin orang yang tidak mampu kemudian kita kasih beban mereka untuk tambahan membayarnya. Ini bukan membantu, tetapi malah mencekik saudara kita. Balim kepada saudara kita. Ya, riba ini adalah mencekik ya saudara kita. Ya, bukan malah membantu. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara dampak riba adalah terputusnya sosial ya amal kebajikan perlu kita ketahui bahwasanya pinjam meminjam kita menghutangi saudara kita ini adalah akad sosial kita berbuat baik kata nabi sallallahu alaihi wasallam man aqratha akha Barang siapa yang menghutangi saudaranya, meminjami saudaranya dua kali, pahalanya seperti saudara. Ini adalah amalan sosial, akad sosial, bukan komersil. Bukan kita cari keuntungan, bukan kita menjadikannya sebagai bisnis, bukan tatkala amal, komer, amal, e, akad ya sosial kita rubah menjadi komersil inilah riba ini haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya jadi niatkan ini kita bantu orang Mengutangi membantu bukan kemudian malah ya menjadikannya sebagai bisnis komersil ya mencari keuntungan kesempatan dalam kesempitan. Ya. Yang keempat, riba menjadikan orang malas dalam bekerja. Orang-orang <tuh> yang mengasih pinjaman hanya sekedar ngasih pinjaman menjadikannya sebagai bisnis yang dia pikirkan adalah bagaimana meraup keuntungan dari ya, pinjam meminjamkan ini padahal ini bukan komersil. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi menganjurkan kepada kita untuk bekerja keras, untuk berusaha dengan cara yang halal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La an yahtati ahadukum huzmatan ala dhahrih, fa yadahu fa biuhu khairun lahu." Salah seorang di antara kalian, dia mencari kayu bakar, kemudian dia pikul di punggungnya, kemudian dia pergi ke pasar, dia jual. Itu jauh lebih baik, lebih mulia daripada dia minta-minta kepada manusia. Islam mengajarkan kepada kita untuk bekerja, para nabi, para ulama, salaf dahulu mereka bekerja. Mencari nafkah, bahkan ada ulama-ulama itu memiliki gelar-gelar yang menunjukkan pekerjaan mereka, profesi mereka. Ada Al-Haddad, tukang sepatu, ada al ya, tukang minyak, ada Al-Habbas, tukang roti, ada Al-Hoyat, penjahit, menunjukkan bahwa mereka bekerja, tapi pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang halal, bukan pekerjaan sebagai rentenir bukan pekerjaan ya memakan harta riba itu bukan pekerjaan itu bukan profesi ya jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yakinlah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita suatu perintah di situ mengandung kebaikan bagi kita dan tatkala Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita suatu larangan. Yakinlah. Itu karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin agar kita saling mendolimi antara satu dengan lain. Ya, karena di dalam larangan tersebut <tuh> terdapat madorot-madorot. Dampak buruk, kerusakan-kerusakan. Allah sayang sama kita. Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang daripada seorang ibu yang sayang sama anak. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada hambanya daripada seorang hamba itu sendiri terhadap dirinya sendiri. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala riba. Karena Allah sayang sama hamba. Ya, Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita baca apa yang disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi di mana beliau membawakan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahayanya riba. Ayat yang pertama yang beliau bawakan surat Al-Baqarah ayat 278-279. Ini ayat-ayat yang terakhir dalam surat Al-Baqarah. Siapa yang ingin mengetahui tentang ayat yang paling dahsyat membuat kita merinding tentang riba, bacalah ayat ini. Surat Al-Baqarah 279, 278, 279. Renungkan, pikirkan baik-baik. Wahai orang yang memakan harta riba, pikirkan baik-baik renungkan, baca ulang berkali-kali ayat yang mulia ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina Amanut Taqwa, dharu ma bakiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu fa bi harbin min Allah wa Rasuli. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah riba jika kalian beriman. Jika kalian tidak melakukannya, maka umumkanlah dengan peperangan dari Allah dan rasul-Nya. Ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, merupakan ayat yang paling dahsyat tentang larangan riba. Pertama dari beberapa sisi ya. Pertama, ayat ini dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Menunjukkan bahwa orang yang memakan harta riba tidak layak bagi tidak layak bagi orang-orang yang beriman. Riba tidak layak bagi orang-orang yang beriman. Dan pelaku riba, jika dia menghalalkan riba, kafir. Ya, dan jika dia tidak menghalalkannya, maka dia diambang kehancuran. Pelaku dosa besar yang terancam dengan neraka. Yang kedua, ya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ittaqwa bertakwalah kalian kepada Allah. Menunjukkan bahwasanya orang yang memakan harta riba berarti tidak bertakwa kepada Allah. Tidak takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita nggak takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Terus Bagaimana mungkin kita merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sangat dahsyat siksaannya. Yang ketiga, dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan dosa riba. Wa daru ma minar riba. Tinggalkan dosa riba. Ini perintah. Dan asal perintah itu menunjukkan wajib. Maka wajib bagi kita meninggalkan dosa riba. Hijrah dari riba menuju pekerjaan-pekerjaan yang halal. Ya. Yang keempat, dalam ayat yang mulia ini Allah menegaskan dengan peperangan. Tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala mengancam ya di dalam Al-Quran orang-orang yang melakukan dosa dengan peperangan kecuali dosa riba dan kalau sudah perang dengan Allah Subhanahu Wa Taala siapa yang bisa menang melawan Allah Subhanahu Wa Taala yang kelima di akhir ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan la Kalian tidak berbuat zalim dan tidak didolimi. Menunjukkan kepada kita bahwa riba itu adalah kezaliman. Riba itu adalah suatu kezaliman. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa Ya, ayat yang mulia ini merupakan ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang melakukan dosa riba. Ayat yang kedua masih dalam surat Al-Baqarah juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman Alladzina ya'kuluna ar-riba al la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu minal mas Ini surat Al-Baqarah ayat 275 Orang-orang yang memakan harta riba mereka tidak bangkit tidak berdiri kecuali seperti ya tidak ber, tidak bangkit nanti dari alam kuburnya Kecuali seperti bangkitnya orang-orang yang terkena setan, kerasukan setan, kesurupan. Ayat ini menunjukkan juga faedah bahwasanya kesurupan, kerasukan setan itu memang ada. Ya, jin bisa masuk kepada badan manusia, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu fakta. Tidak bisa diingkari. Sebagian orang ahli filsafat mengingkari adanya kesurupan dan kerusukan, kerasukan. Ini tidak benar. Ya, kerasukan itu memang ada. Ya. Fakta yang tidak bisa dibantahkan. Ada orang karena kesurupan, kerasukan, nggak bisa bahasa uh, misalkan Inggris dia bisa Inggris kenapa karena jinnya orang Inggris begitu Ya. Orang-orang yang memakan harta riba, kata Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, mereka itu seperti orang yang kesurupan. Sebagaimana mereka di dunia yang selalu mereka pikirkan adalah ya, tentang riba. Maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ketika mereka bangun dari kubur mereka ya mereka pun kelak seperti orang-orang yang kesurupan lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. dan barang siapa yang kembali yakni kembali melakukan riba setelah diturunnya ayat yang mulia ini setelah diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala maka mereka adalah penduduk neraka billah dan mereka kekal, ini yani lama di neraka. Ya. Kita sebentar aja di neraka, nggak bakalan kuat. Neraka itu panas, kita nggak bakalan kuat. Nabi SAW pernah mengatakan, "Andaikan setetes zakum, zakum itu makanan penduduk neraka." ya dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia dunia dan isinya ini akan hancur semua ya dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita siksaan penduduk neraka yang paling ringan itu adalah Abu Thalib dipakaikan sandal ya meleleh mendidih otaknya ini yang paling ringan kita di dunia kena cipratan minyak goreng saja ketika memasak atau kena air panas udah sakit melepuh masuk rumah sakit bahkan lantas bagaimana dengan neraka Allah Subhanahu wa taala maka asyirul muslimin rahimani wa rahimakumullah ini ancaman yang sangat keras peringatan yang sangat keras bagi orang-orang yang masih bergelimang dengan dosa riba. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu. Hijrahlah kalian, tinggalkan dosa riba sekarang juga, jangan tunda-tunda karena kita tidak pernah tahu kapan kematian akan datang kepada kita. Ya. Ini ayat-ayat dari Al-Qur'an. Adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali. Di antaranya yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jauhilah tujuh dosa besar yang membinasakan. Ya Rasulullah. Mereka bertanya apa itu wahai Rasulullah. Ya Rasulullah itu pintar banget. Ngasih penasaran dulu. Ketika para sahabat sudah penasaran, ya haus dengan ilmu, baru Nabi menjawab. Asyirku As billah, syirik kepada Allah. Ini sudah pernah kita bahas. Kemudian asyihar, dosa sihir. Waqatul nafsil latiharramawahu illa bilhaq. Dosa membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. ya Kecuali dengan alasan yang benar, ini juga sudah pernah kita bahas wa riba dan makan harta riba ini yang menjadi pembahasan kita sekarang. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wat dan kabur saat perang. Ya, wa muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, menuduh wanita-wanita mukminah dengan tuduhan zina. Ini termasuk tujuh dosa besar yang membinasakan. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan bahwa dosa riba memakan harta riba ini termasuk tujuh dosa besar yang membinasakan. Yang membinasakan manusia di dunia dan membinasakan nanti di akhirat. Ya. Ini bukan hanya memakan harta riba itu bukan hanya cuma sekedar kalau buat makan, bukan. Kalau pakai minum, dipakai juga untuk beli baju, dipakai untuk beli rumah, ya, dipakai untuk beli mobil, HP. Ya. Ini sama saja hukumnya. Di antara hadis juga waqala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallam juga bersabda la'anallahu akilar riba wa mukilahu rawahu Muslim wa Tirmizi fazada fasyaidai wa qatibahu wa isnaduhu sahih. Allah melaknat orang yang memakan harta riba, wakilnya, dua saksinya, dan sekretarisnya. Dan hadis ini, tanatnya adalah sahih, kata Imam Az-Zahabi. Ya, artinya siapapun yang berpartisipasi, berkecimpung, membantu riba, maka hukumnya adalah haram. Walaupun cuma bagian mencatat. Walaupun cuma bagian satpam, ya dia sebagai penjaga rumahnya atau penjaga bank konvensional yang menerapkan hukum riba maka terancam dengan hadis yang mulia ini dilaknat oleh Allah dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu jadi maashirul muslimin rahimani wa rahimakumullah mari kita tinggalkan dosa riba ini karena ini penyebab malapetaka kerusakan ya di muka bumi ini menghilangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat setiap dosa yang kita lakukan itu menyebabkan malapetaka, bencana, musibah, petaka dan menghilangkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi riba ini sangat berbahaya. Satu dia menyebabkan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalam ayat tadi. Ya. Fa'ilam Kalau kalian tidak berhenti dari dosa riba. Ya bersiap-siaplah dengan peperangan Allah dan Rasulnya. Dan kalau perang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bakal menang? Kita akan sengsara. Kita akan kalah ya dan kita akan mendapatkan suul khatimah akhir yang buruk. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, di antara bahaya riba juga adalah menghilangkan keberkahan harta kita, rizki kita hilang. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu ar-riba wa yurbis Allah subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan riba. Gak memberkahi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menumbuhkan, mengembangkan sodako. Sodako yang kelihatannya berkurang, kita punya harta 10 juta kita infakkan, kita sodakokan 5 jutanya. Kelihatannya berkurang. Tapi Allah mengatakan, Allah akan kembangkan. Riba yang kelihatannya nambah. ya Saya ngutangin misalkan Misalkan saya menghutangi seseorang satu juta dengan akad nambah nanti satu juta dua ratus kelihatannya nambah. Tapi Allah mengatakan ya maha kuwaku riba. Ya Allah akan menghancurkan riba. Dan ini fakta. Lihat bangunan-bangunan bank -bangunan bang, begitu mega, besar, tapi nggak ada keberkahan pegawai-pegawainya tidak merasakan kenyamanan dalam hidup, kebahagiaan. Ya. Karena tidak ada keberkahan. Yang ketiga di antara bahaya riba juga menyebabkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis tadi Allah melaknat, Rasul melaknat Orang yang memakan riba, wakilnya, saksinya, sekretarisnya, sama semuanya dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. yakni dijauhkan dari rahmat Allah. Dan kalau kita sudah jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menjadi orang-orang yang sengsara. Kita ini butuh kasih sayang dari Allah SWT. Ya. Kita sangat butuh kepada kasih sayang Allah. Kalau Allah sudah nggak sayang sama kita, maka ini tanda bahwa kita adalah makhluk yang hina. Ya. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, di antara bahaya riba juga ini menyebabkan kehinaan pada umat. Nabi Wasallam bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, "Idza tabayya'tum wa jihad la hatta Apabila kalian berjual beli dengan sistem inah. Ini salah satu sistem menuju riba. Dan kalian memegang ekor-ekor sapi. Dan kalian telah ridho dengan cocok tanam, sawah-sawah, kebun-kebun. Ya ini manusia sudah cinta kepada dunia setengah mati. Watarok tumul jihad, kalian meninggalkan jihad takut mati. Dillah. Kalau kalian sudah seperti itu, tergila-gila mengejar dunia, meninggalkan jihad, maka Allah akan memberikan kehinaan kepada kalian. Jumlah kita banyak, tapi nggak ada artinya, nggak ada kualitasnya. Ya, hina. Gak punya wibawa di hadapan orang-orang kafir. La hatta tarji'u ila dinikum. Kalian tetap akan berat dalam kehinaan sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kalau kita pengen jaya, kalau kita pengen bahagia, mari kita kembali kepada agama Islam yang murni. Termasuk dalam sistem perekonomian, Mari kita kembali kepada sistem perekonomian Islam. Ya, bukan sistem perekonomian orang-orang kafir. Dan di antara bahaya riba ya, adalah penyebab bencana dan malapetaka. Kita khawatir. Banyaknya bencana di negeri kita ini salah satunya adalah karena dosa riba. Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhahara fi qaumin zina illa ahallu bi anfusihim Tidaklah merajalela pada suatu kaum dosa riba dan zina kecuali itu akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara bahaya riba juga adalah riba menyebabkan krisis ekonomi. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, dengan peringatan-peringatan ini yang kita kutip dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi sallallahu saya rasa cukup bagi orang-orang yang memiliki hati agar sadar akan bahaya dari dosa riba ini. Mari tinggalkan dosa riba sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat segala kehinaan, segala bencana dari negeri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya mencurahkan keamanan, kenyamanan, kebahagiaan ya keberkahan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun apabila kita tidak bertaubat dari dosa-dosa kita tidak sadar juga dengan peringatan-peringatan ini, nggak tahu. Dengan peringatan apalagi, Allah swt akan mengingatkan kita. Ya, ketahuilah, bahwasanya bencana gempa bumi bukan cuma sekedar faktor alam saja. Ini adalah peringatan bagi kita semuanya. Kita nggak boleh merasa aman, kita nggak boleh merasa nyaman. Wah oh, itu kan di sana kita mah enggak. Ya. Afa amina ahlul qura ayatiyahum asuna bayata wa hum naimun. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abu. Afa aminu makrawa fala ya'manu maqwahi illa alqaumul khasirun. Apakah penduduk desa itu merasa aman dari turunnya peringatan Allah Subhanahu wa taala di waktu malam saat mereka tidur. Apakah penduduk desa itu merasa aman dari datangnya peringatan Allah Subhanahu wa taala di waktu duha ketika mereka sedang ya bermain-main? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi, merugi di dunia, merugi di akhirat. Mari kita sadar, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hijrah dari syirik menuju tauhid, dari bid'ah menuju sunnah, dari dosa-dosa menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian masyarakat ma muslimin wal muslimat, para pemirsa dan para pendengar Royan dan juga Al-Iman TV. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semuanya. ya Dan e, menambahkan e, ilmu dan amal bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan